Hakikatna sampai jas subuh pak, ia ko angka masalah tak. Dia tulis selesaikan. Anak ma pakere-kere atau masalah keluarga yang ruwet atau angka gaga turus una cia dia tulis runtuh pak bunganna. Cia ma ketak. Oko ki sujuk pak capurna sampai jas subuh mengilau. Tapi ke kebatu na to mangilau ia kotak den ni alewe tak dewe ni pannawana wasipali tak deni pannawana walinoe uang Allah taala meningerak tak de tu alewe tapangolon kena tu makna ia mato mangilau ia mato yon rim ia to si ko sampajang asara narek ko angka inrat tade tu lempajai marajing makna ia sila dana iye sujuk pacapurna sampajang asara itu rim mangilau do na bukareng letek dalek ko Allah taala. Ia to si nareko angka tau lemur rengi nyawa, pat direngi ati sampai jap mengeribi sujuk pacapuran na tong. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ila khutratin nabi al-mustafa sallallahu alaihi sayyidina muhammadin al-fatiha. Amin. Allahumma nawwir qulubana wa quluba jami'i man hadara fi majlisina hadha binuril ma'rifah wa ilmil mukashafa wal basirah wal iman wal islam. Ya Fattahu ya Alim, iftah kulubana wa kulubahum futuhal arifin. Rabbana iftah bainana wa baina qawmina bilhaqki wa anta khairul fatihin. Amin amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, Alhamdulillah wa Rabbil Alamin. Nashhadu Rabbana annaka antallahu la ilaha illa anta ba'asta Muhammadur Rasulah bashiran wa nasira qawluhul fasl wa hukumul adl wa sunnatihir rusy wa huwa bil mu'minina raufur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Hadratal muhtaramin wal muhtaramat ikhwanu fillah wabil khusus yang kita muliakan dan kita hormati bersama Alina Tomolebita Bapak Camat beserta seluruh unsur muspika yang sempat hadir yang kami muliakan dan kami takzimi para alim ulama, para tokoh masyarakat, para guru-guru dan para imam. Terkhusus kepada Bapak dari Kepala Kantor Kementerian Agama, juga Bapak dan Ramil, Bapak Babinsa yang sempat hadir, seluruh tokoh masyarakat, tokoh agama, dan sahabat saya ada di belakang, dan Alina Andreguruta yang baru saya membacakan doa. Di sini ada beberapa jamaah dan sahabat saya yang sempat hadir dari Bone Kota jauh-jauh. Ya, insya Allah pagi. Karena mungkin 50% ya jamaah yang hadir tadi di sebelah hadir di sini. Iya, yeah, makanya ceramah saya lanjutkan aja. Nggak usah mengulang. Makie. Iyaro peristiwa Isra dan Mi'raj komak bicara hakikat itawe to makada sempajang. Padahal si tonganna iya ko to mak bicara sempajang tania pakasiwe baru. Nasaba angka memen na parenta sempajang sebelum peristiwa Isra dan Mi'raj. Apa iero nabita onna ucuri tangi maka da pole mekkalau Madinah isur ma sempajang oko Madinah oko bukit turusina juga salat kemudian Baitallah ni ma sempajatun tamo ko Masjidil Aqsa alena lalu mancaji imam berarti ma sempajang. Ia ku ibuka ikorangnge Nabi Zakaria itu salat, Maryam juga salat di dalam mihrab, kemudian Nabi Isa itu diutus untuk memerintahkan salat dan zakat.
Jadi ia rasampajangnya tania pakai sibik baru. Aja tak kada angka mani Nabi ta, Nabi Muhammad boleh mani mameraja. Napa angka perintah sampajang? Itu ndak. Nah sebab najama memang ni Nabi ta sampajangnya. Oko Allah langenna napa menrek mangoluk ko pung Allah Taala. Maka da agape na tarima Nabi ta, agapale Nabi ta nasabari ni oli. Di dalam ayat dijelaskan secara rinci. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Ia tujuannya. Magini yolli nabitta linuriyahu min ayatina, untuk ipitang tanra-tanra araja kuasanna pung Allah Ta'ala. Magai pak, Nabi Musa itu diceritakan surga dan neraka, dan juga diceritakan dengan tingkatan langit, tapi dia tidak pernah masuk ke surga dan neraka. Nabi ta itu sudah melihat. Jadi ya Nabi ta ipakya seiatina nasabah ipitam memetui sininna angkena curita puang Allah Ta'ala rilalena akoram melebihnya. Nabi Ibrahim kan dia kita surga. Nabi Isa pun demikian. Tapi ia Nabi ta semua peristiwa yang terjadi di dalam surga, si bawah neraka, itu Nabi diperlihatkan. Makanya untuk memperlihatkan tanda-tanda kekuasaan dan kebesaran Allah. Jadi tujuan Nabi Raja. Adapun salat itu hadiah. Oleh-olehna Oh Allah Ta'ala lokko Nabi ta. Tapi rata-rata memang ketolok joka, ia mirota penakutan ate oleh-oleh wedi. Lawi umrah tawe maka Nabi tu agak napoleang. Karoma. Begitu. Air sam-sam. Omakun rejila. Cerek kristal. Jadi oleh-oleh na curita, makanya semua nabi ya siruntu nabi tawattunna rewa, pasti yang dia tanyakan itu dena kada maga surga maga neraka, itu tidak yang ditanyakan agamu polem Muhammad. Nabi Ibrahim kan makadami agamu polem Muhammad karena dena pertama di langit ketujuh, maka dena nabi tasampajang. Denah kutanangi maka daga ya sesempaja nasabak nisa memangmu apa najamat memang ni maka dami Nabi Ibrahim siaga maka dia Nabi ta 50 aga nasa Nabi Ibrahim Muhammad iya ku najamai umatmu ya tu pasuron na pung Allah Ta'ala asalangan aga ya sesalang pak dong. Makanya ku makadaki assalamu alaikum epong alengi assalamakan iyang kasihna kuyoloku warahmatullahi tamasebi pong wabarakatuh tapak barakakan atutungan yenariasa salam aga ber salat lo ku Nabi Ibrahim tama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim kama barakta ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad bil alamin innaka hamidun majid. Maka dia Nabi Ibrahim asalnya suruh umatmu Muhammad aku menitip salam. Makanya itu ampai tahayyae angka yasa salawat Ibrahimiyah. Angka itu yasa salawat biasa. Magini yasa salawat Ibrahimiyah. Karena salawat Ibrahimiyah itu adalah salawat yang memasukkan doa kepada Nabi Ibrahim. Ia naro salawat suku pak. Biasa mau tabaca toh? Biasa mau tabaca bu? Mana samo tita boleh layolo ga? Saya berdiri. Tapi. Jadi, iyo Nabi Ibrahim kamilawi asalnya nggak Muhammad. Makanya makade Nabi ta. Salawat kami nang paling sempurna salawat suku yaitu makadaki salawat suku itu hadis Bukhari Muslim itu salawat Ibrahimiyah. Kita betul nih baca pak nomor sidi
narampir lalan atau pandrite narampir nasi di kita salah satu ulama yang sangat masyhur termasuk ke ahli salat darat itu Aganasem. Siapa yang membaca tiga kali solawat Ibrahimiyah kemudian berdoa maka doanya akan mustajabah. Jadi ibaca solawat Ibrahimiyah akatan lumakolim. Napa tu milodong? Karena ia salawat Ibrahimiyah adalah salawat yang paling sempurna kata Nabi. Satu, kutumi milodong. Yang kedua, salawat Ibrahimiyah makan jalan da ibaca narik kutumelo matindro. Makanya termasuk salah satu doa sebelum tidur itu salawat Ibrahimiyah. Nanti kupas motoki pesat dingi ya toro tabaca. Ia na tu nak kada tau pandrite salipuri assi sarang assaranganna ruh musibawa watak kalemu assi sumpunganna salipuri to ina sibawa salawat ia tu na masuk maka da salipuri di waktu melona masarana sabawa salawat ya kongke rewak matu salipuri to na saba ia tu tau matinro itu diangkat ruhnya tapi ia ko tau mate digenggam ruhnya. Si salah. Tapi ia kau matiin rai tau ya enggak mati mate. Mate kata matiin rai. Mate ga? Hah? Allah. Mate. Nah Nabi itu makada. Wasa mima baca doa ki kau meki matiin rai. Bismika Allahumma ahya wa amut. Motoki alhamdulillahilladzi ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Aga bicara gina, terima kasih banyak puang. Tapa rewakan nga atutunga kuriwatu puraku tapa mate. Ini maka lo mate tahu itu kematian roi. Cuma kematiannya bukan kematian ruh alhaya. Tapi itu disebut dengan ruh idhafi. Ipalalangi ruhna sehingga orang tidur itu disebut orang mati. Makanya makai Nabi ta annaumu ahul maut yaitu matin roe masila surang siba amati angangnya betonganna ya komeko mak guruiwi agar istilahnya meloko mak gurui modele-modele nama tewe oh tin roe namu ita ya komatin roe itauwe natakko lai challa katulutului challa atau lu katulutului nalallu ngasu ya komoto ipuru katulutului challa mapat di mana ngalele na padahal dia gak pat diri makole batu akale barakanna taunakanna pacalla kubur annya jasadna tapi dia akan merasakan sakit iya tau matin roe ko katulutului loju panda lo jakarta maloli sumanipi. Nah ita alena lalu Jakarta pada latin rokok pandangan idofi bukan pandangan lahiriah makolek bak turue tembus penglihatannya ke dunia karena dia tinggal di alam barsa barsa itu bahasa Arab umak kadai pak bicarogi sampiran ya kui pak bahasa Indonesia tirai nasabak dinding kuburan yang tembus ke dunia dan juga tembus ke alam akhirat itu disebut barsa. Ya onronna ilemma watakali maka dite hiburu yana tiasang alam kubur. Ya ku dindingnya yang tembus maka dite alam barzah. Kapahan ni? Aja takkan ya roto mati be mati ni de. De tu na mati. Ya tiyo betul maka dah mati maka dah ni. Kembali ke rahmatullah. Kapahan ya? Iya mi katutu nasa. De ni gagai maka dah ni kembali rewa mi denak dek. Ini yang harus kita bedakan. Makanya makadete tutup usia. Kemudian saya tidak usah terlalu jauh ke sana. Nanti saya kan jam 9. Saya harus lihat jam pak daripada pada nak macerama kak 2 jam lebih. Ini jam 9 lewat. Makie. Iyaro Nabi ta narekotomelo mak bicara hakikat nasaba iyaro Nabi Ibrahim kami lawi masalam
Ya ko najamai umma'mu Muhammad as-salangang. Makanya ada kita ucapkan kama sallaita. Tapi aga balasan Nabi Ibrahim. Apodangi, Muhammad. Ya ko nabali beresalak kurilalas sampajang. Si tengah pakai siwe kumatu pengolongan ngokyolo na pongalatala sebagai hadiah untuk. Ya naron nak keka pas hadiah pahala na Nabi Ibrahim. Ya naro pasidakan. Nasabak gara-gara alena na tuman repat je. Dega aga taulino denan repat je. Dari situ sedekahnya Ibrahim. Dan itu akan dihadiahkan kepada kita. Magi nang kaidi naleng. Nasabak iya tuidi apo naki Nabi Ibrahim. Makumetiwis takong kanene na po jila ada apo na. Madari na lupay anak na apo na de na lupay. Nasubo nga nga rena na yako apo na de. Makanya kong ka apo mun roko bola na nene na, batato. Yan ang kanana ita roko bola na nene na. Na nene na jampangi, jarak de na bata. Apa iya ko nene madidi, madari salasalang. Dito na kumana tapi ya maiga. Apa magay na turusi apo na. Malakda imatanre kasih sayana sehingga dia kadang tidak berlaku adil dalam pendidikan. Yana tu ampai nabita dena meta monro ko nenena. Pak dena melo pong Allah Ta'ala kalau dia dididik dengan pendidikan nene. Pak masalah salah ko nene mak didik. Milawi di apo na lima sabu na lengi sapulo sabu. Maci pako jani matu. Itu. Iya, tapi dia tu nak kau tahu bone dia. Kemudian, jadi ko Nabi Ibrahim mana? Noi Nabi Ibrahim sir, noi Nabi ta di langit ke enam, siruntuk Nabi Musa. Nabi Musa makutan nama tu, agamu bawa Muhammad, agamu kuliah. Maka dari Nabi ta sempaja Musa, maka dari siaga, maka dari 50. Menurut riwayat saya dapat dua itu riwayat. Angka makade Muhammad. Enre komilawi kurang megalanda itu. Berat untuk umatmu. Di riwayat yang lain mengatakan edenullai umatmu jami tu kusiko itu. Enre komilawi kurang Muhammad. 50 megalanda. Menre tonga Nabi tak nasama Nabi Musa suruh. Menre Nabi tak. Ikurangi lima. Enoi Nabi tak. Maka dari Nabi Musa. Maka Muhammad asal. Kurangi pun Allah Ta'ala lima. Maka Nabi Musa deh. Enrek pemilau Muhammad. Mega popi itu. Malau disu Nabi tak keserai. Naral lima mani itarongi. Maka dari Nabi Musa. Maka dari Nabi tak lima mani Musa. Maka Nabi Musa deh Muhammad. Enrek pemilau. Manawanawa Nabi tak. Cicam menrek kak ikurangi lima. Na lima mani monroh. Ya ko menrek mau pak ya capu. Makanya Rasulullah agak napurangin Nabi Musa. Ya Musa. Saya sudah berat di hadapan Allah. Matana na'ukyolo napung Allah Ta'ala. Kemudian agak nasa Nabi Musa. Ahmad. Ruhullah. Muhammad. Habibullah. Ya dua lapa. Ahmad. Ruhullah. Muhammad. Habibullah. Ahmad betongan na nurum Muhammad ruhullah witai nur na puang Allah Ta'ala kuilalanna. Jadi iya na nasa tau panrita pahakika maka da yaro Nabi Musa maka lasimi andre miak kalanna apa iya kopole Nabi tasi runtu puang Allah Ta'ala cayana puang Allah Ta'ala nurnya itu masih terbayang di wajahnya Rasulullah. Itulah yang rindu Nabi Musa melihatnya. Nasabaya Nabi Musa wa kallamallahu Musa taklima sipak bicara misi bapong Allah Ta'ala dia nasi runtuh. Sehingga pada makada marradiomi dia nak kena televisi. Ya dia tidak pernah melihat Allah. Sedangkan Rasulullah itu tembus. Bisa berhadapan dengan Allah. Makanya ketika itu Nabi Muhammad turun, angkapi nurnya itu melekat di nurnya Rasulullah. Jadi makadai Ahmad Ruhullah, Muhammad Habibullah. Magina kada Muhammad Habibullah, tau na puji to ngakopong Allah Ta'ala, iya ini ya le parentai de nang kanitawari. I makadai pong Allah Ta'ala jama, seko tu jama.
Naya iko na malauli suko to milawi. Kene rewa mo po na ikurangi mo pa yato. Berarti engkau betul adalah kekasihnya Muhammad. Ia na tu nak kada tau pandrita. Ia ko tudang impak katok baju mai oku mimbarae untuk mengambil khutbah kedua. Tapalena ilima atau ta oku arota tabaca yer. Ahmad Ruhullah Muhammad Habibullah. Supaya wadding ilolonga syafaat nama tu. Apa lah moto? Pengunjuk ni Ahmad Ruhullah Muhammad Habibullah. Jadi itu Nabi Musa. Tapi Nabi Tano nanti di Nabi Adam kita dapat. Nah, sebabkan ada Nabi Yahya, ada Nabi Idris, ada Nabi Yusuf. Iya Nabi Idris makaliliang. Pak iya na Nabi kalasiang imalaika malakul maut eh. Nabi Idris eh. Ya gina mautu malaika ikati kalasiang. Apa makadai Nabi Idris magapat di na koto mate. Mapat di kah? Makadai mungka malakul maut. Mapat di na sede. Podangi po ngalah ta'ala ilau isi ko. Meka rasai wiesangnya sakitnya kematian. Milo permisi, sehingga malaikat melapor makadeng ke jerotamu Idris, makadei pengalat Taala ku izinkan. Jadi le yuduknya mana? Ura yuduknya mana mate? Napudangi malaikat yang nasak bawa kak lo neraka. Meka lo mita ya rupa calana neraka makada maga. Ipetama ni neraka. De panacen ne oku neraka nilawi masu nasai pasuka makada jingoku. Pasuka nasa, bawa kak lo suruga. Iti sila suruga, letu isuruga na podangi malaika na saya mena monro ko. Deno me made manyama sakko. Makare malaika de na cocok na sai de okuna me monro podangi po ngala taala makare monro nyokoro. Makare malaika de na cocok ta mate ko ko de na pole neraka na sawasa pole ni ona si bawah. Sehingga nabi yang ada di dalam surga itu adalah Nabi Idris. Tapi magi Nabi Idris na istimewa pak. Maka da wala zikrullahu akbar. Iru Nabi Idris lai pak bayini aku ambukna. Botimparui malam pertama. Urai berhubunga si bawa benena. Aga nasang. Wala zikrullahu akbar. Lebih malak dak mau pilih wak nyaman aku masih kiri kak nai aku sidepe kak bayini. Itu hebatnya Nabi Idris itu. Angka gai di makoh. Degak. Ia narona istimewa. Ia tona Nabi Pae macalada. Makanya Idris itu dari kata daras. Oh galak pemak baca. Nak guru mana sini nampak disengangnya. Dan ilmu tulis menulis pertama itu Nabi Idris. Si runtute Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu bendaharawan. Manajemen pengelolaan keuangan itu Nabi Yusuf. Makanya itu Nabi Ta profesor di 9 tingkatan. Nabi Adam ahli tanaman. Profesor IPA, ilmu pengetahuan alam. Menre iloko siruntuk Nabi Isa, itu Nabi Isa dokter ahli. Nasabak nulle patu tau matewe atas izin Allah. Jadi dotorotan apa mate tau tuwe. Itu ya Nabi Isa naisap patu atau matewe dengan izin Allah. Pengobatannya luar biasa. Itu dokter ahli anatomi itu Nabi Isa. Nabi sudah belajar. Makanya dia ahli di bidang kedokteran. Si runtuk Nabi Yahya. Nabi Yahya itu adalah ahli di bidang manajemen dakwah. Makanya Nabi itu tahu betul. Menre siruntu Nabi Harun. Nabi Harun ini retorika pengawalna Nabi Musa. Nah sebab itu Nabi Musa kecolillah agak jernasan kita cadel dia nak makan jalan kubat-kubat bicara. Makanya didampingi juru bicara oleh Harun. Makanya ini hebat dikawal juru bicara sana. Makokong kematu juru bicara nalate jago mak bicara. Hebatannya memang itu. Makanya Nabi itu belajar. Kalau masalah
retorika Nabi Ibrahim, filsafat Nabi Ibrahim. Jadi itu Nabi tajago mematoh sebab pura meti mak guru ko ahlin. No Nabi ta jamai sampajangnya. Menurut sejarah pura ubaca, kitab sejarah pura ubaca dalam kitab risalah, maka dia tu gerakan na sampajangnya Pak Bu, sitongan na gerakan malaikat ya tu. Makanya pitu langi nonroi Nabi Tamendre, pitu tu gerakan sholat. Jadi ya rolangi pamulangi yang ke malaikat masompa si pamula yakib buana, gangka kama lino tulisita totato nami masompa. Angka tau di langit kedua rokok mi bawang, tulidupi rokok nama sompa lau ripuangi. Na tujuh tingkatan langit itu juga tujuh gerakan sholat. Ya tona tu na pitu anggota sujud. Dua lima, cik di ulu, dua utu, dua aje. Makanya tujuh. Tapi ia tu pitu apa? Tas saki mana tu? Suratul Fatiha pitu ayat. Lalan nasi minggu pitu ngesoh. Mata wapa itu kapitu tu macam ni. Masa itu kapitu tu langi pitu susung. Tanah pitu lapi. Angka mematuh tu angka pitu. Ia tu angka pitu lelem. Na pitu metu pangalatala pitumpu langi tampu na te biasa syukuran jaji pitu ngeso isur hakekai ya kode na sampak suri tambai pitu ngeso ya kode mau pa na sampak suri tambai pitu ngeso kemudian pitu taung umuru na suri masem pajang pitu si dena lima anana etama SD pitu taung umuru na pitu tahun matu tame SMP, tujuh tahun kemudian masuk perguruan tinggi. Ya ko pitu tahun yang musuri masam pajang, sepuluh tahun berasa ina sebab menghadapi tujuh tahun kedua, 14 tahun. Ya ko sepuluh patau matu, tambah pitu tahun 20 si disuruh mak baini. Koruannya koro suruh ni mak baini. Apa 20 si diletuk 20 ruah, waktu na mak baini tau eh. Ya ko naliwang iya tu soro pangeloran na. Oko pimatu telu pulo arua et napa si bagang ke 42. Mamule tu cia. Iya, yang naliwa ni 20 arua. Latu telu pulo arua. Mamule ni tu cia. Kui rampenya bena maka dapat kumi lo jolo. Tak de mematu ya tu. Tapi 21 sampai 28. Oki tu melo. Tapi melo imu bak matu tujuh ketiganya. Kega 42. Ya na tu namo pura mak bayi ni. Meto mak bayi ni piamang. Makanya te pubar kedua. Padahal itu tujuh yang berulang. Makanya tau pandri tepah hakiki. 42. Ya koku itu pak kalinom mude nama deceng. Makoto menitu kehidupan mumu mati. Tapi ia kokui telu pulau rua, du pulau rua letu telu pulau rua, ia kokko kotu sukses, wat di kotu manca jitau sogi mendre. Jadi ia kongka tau nadapi ni patah pulau telu muruk na natu lima kuamiru kehidupan na, aja mutajang ngelemu madeceng, mako metoman itu. Tak paresai pak. Itu kalau kita buka kitab hikmah itu. Napa? Kata pulau telu tambah pitu berarti 50. Ia kena dapi 50 tahun pertama nak kena kolasa ko tu nak darop ko tajang ipitu si bali matu itu. Tapi ia ko tahun kedua napa pole lasa itu kemudian kau darop wat dinala pitu dua mupa ya seknatu. Itu yang biasa nareke. Ini yang tunang kata Pandri tak biasa pawi makada. Ia ko udah pimo pimatu ala perengakoe. Insya Allah malampemo pesungaku. Itu. Padahal hitungan hikmah miro. Tanya degaga. Degaga kali-kali na makada mako degaga. Ia ko hak desa melo bicara dena. Pura dena na runtuk. Makada mematoni bidaya na tu. Degaga ya tu na pungalata lah misalnya jalan na tauwe. Tapi angka pak disengen nak guru itu panrita teriolo disebut ilmu hikmah. Magi niasan ilmu hikmah pak disengen yang lahir dari ilmu. Kega yasam masih kak gigi oko pintun na WCW.
patak kelupangit. Ya nang katau madari masih kagi yukutu pintu na WC itu melemahkan otak. Membaca nama di batu nisan itu patak kelupa tau. Lemah hafalan. Itu ampai kota loki buru ya dena wat ditutuli baca ya tu hajianu. Hajianu hanu. Aja. Makanya orang Arab itu rata-rata tidak menulis nama. Biasa ini kota loki buru ya di. Iya, ibaca mana ya tu? Oh, ki buruk nanya anu ya, ya jianu. Itu yang melemahkan. Iya. Termasuk mandri ulu bale, makan kepala ikan, makan makanan yang terlalu bercuka. Itu juga. Ada juga mengatakan apel hijau, termasuk itu melemahkan semua daya ingat. Iya, nang kepakan ulu bale, kata kelupa tu tu. Iya. Karena otak ikan yang bergaris-garis hitam itu dia melumpuhkan daya ingat. Iya. Jadi kita panik kok enggak tahu pakan dulu balik patah kelupang. Nah mau bayi ini nama dari itu nak lupai. Kemudian makanya saya bilang tadi itu namanya hikmah Pak. Angka metoba disengeng itu ilmunya. Tapi iya na tu ilmu hikmah, dia nama dosa tay kona langgar. Cuma na pengaruhi kehidupan linona. Iya na tu istilahnya bukan haram, bukan juga makruh, tapi makadai pemali. Jadi ya ko makadai to mata tariolo pemali, berarti itu ilmu hikmah itu. Kaya kena termasuk pemali sanre okodo pintue. Itu kan. Dan apa di sanre itu dok pintu. Magai itu menolak rezeki 40 hari. Dan juga termasuk kona kenai lasa ya tu teh marek jiburai. Malau lisu jinna kongka jinna itu. Yang kedua. Menjadikan pakaian yang sementara dipakai sebagai lap. Matangangi pakai wajujuan yang lulukang. Biasa HP yang lulukang ukone. Kacamata yang lulukang. Itu pantangan. Ya kau enggak pak baluk-baluk aja lalu najamai itu. Karena 40 hari itu rezekinya tertolak. Itu bahaya pak. Makan di tempat tidur. Wah itu fatal itu. Biasa manrelio kon ratinroy. Ya nengka nak darah manrelio kon taton ratinroy itu auranya tertutup. Tolina paumi tahu edega letuk itu. Tertutup itu. Ya nanti nasangi makanan kesampai perkusat tidak. Itu kadangkala yang menyebabkan itu. Termasuk pemali itu yang melangkahi makanan. Angka nandro kilota angka manu. Mati kaki male, angka bale yalah. Biasa begitu. Balik kuyolona kai manu ena paliwa lima nama ku padas ke patore malo. Esaka makoro. Hikmahnya itu pak luar biasa. Magi natyangi nabita itu. Bahkan itu ada hadisnya pak. Kenapa? Nasaba iya ku malaki andre. Julek kai andre. Iya ku engka aga-aga. Dan leta. Mesti tahu rusuk napa talolongan. Tapi ya kong kata okwe miyolona nala, ya nangkare dalle na bagi te tata ingeram. Namo de na hadir ingeratok. Tawwe mematok patujuan ngangi dalle. Itu si salwa. Wadam itu makun reye, ya kong manre itu ndak boleh membuka bibirnya. Ya miko timpu ina buka itipun ya kong makeme itu menutup. Makanya itu makun reye. Tapa itu makun reye. Cepat-cepat itu tidak boleh. Laki-laki itu boleh terbuka tapi tidak boleh bunyi. Ia makun raya suruh mesti tutup. Magai, ia makun raya komandrei nama ke mana tutup muitimunna itu botimparu tu lakainya benih-benih. Tafahan ni. Tafahamu bu? Dek.
Ya ko de ta pahangi maka de ya tu timuria se na makunre ya ko tatutu ko manre na mu ya tu timuria wana tatutu to. Tapahani. Ya ko de mo patapahangi makunruto ngangi. Itu hikmahnya, Bang. Makanya kalimat yang dipakai itu adalah pemali. Betongan na ya ko mujamai de mu madosa, tapi na pengaruhi kehidupanmu. Banyak itu, Pak. Menyapu di malam hari. Maseriko tangan benni. Maka da angka ga Henry Monroe dasarnya, silahkan yang kuat membaca kitab, yang selalu pertanyakan mana dalilnya, suruh buka kitabnya Imam Sarnuji dalam kitab Ta'limu Ta'lim. Ada 21 di situ larangan. Makanya orang tua dulu itu sudah baca itu kitab. Naya ma pak guru ya tau pandrita wali, sehingga dia mengajarkan ke orang tua kita itu yang dipakai selamanya. Onrotona tau matota dek tu nasiaga, tapi ma barakak barakak mana wijanda tu? Karena itu yang dia jaga. Yupu ma koko apa ma mulai terding. Ini nih, kayaknya orang tua kita itu memang belajar pada wali. Wali memang tau pak guru. Yo puma koko wali matoma pak guru, tapi wali wali kelas. Ah, kemudian lewa kape, makanya ini perintah dalam agama. Ia sempajangnya karena zaman Nabi tak. Nasabak memang pakakasa alat untuk sifat bicara langsung si bapung Allah Ta'ala. Makanya kongka masalah ta aja nak ko Facebook eh pertama. Dega penyala saya tu. Mega ibu-ibu oko kampung ku denak ko he. Ia kongka masalah na tapa maki buah status. Iya. Bali bolana mena singgung. Mak bikin status. Ternyata kau begitu. Cerita di belakang. Sinin na tau bacengengi malah saulu. Nasang iya kapan na singgung tau iya. Padahal bali bolana mena singgung. Na iya ro bali bolana denak HP. Si runtuk si sang mapangewa si balak kainan tapi maki buah status aku menyesal. Wah, ternyata kau begitu. Seandainya ku tahu memang tidak dari dulu, tidak bakalan. Napa malah gambar lope-lope pecah. Si sana naruntuk duda makai galak mak ganggu tapi makanan kena tahu mapangewangi. Apa maki buah komentar? Sabar say. Dito kago kue. Cede-cede masalahnya tapi tamu Facebook. Cede-cede tamu Facebook. Yang menjadi masalah angka agak-agak pak dena pigau ilan sunaser. Angka tau mate. Di maki buah ni informasi. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Telah berpulang ke rahmatullah si Anu binti Anu. Mohon didoakan. Tapi makna Al-Fatihah. Dia kalau nak baca Fatihah. Stiker mami Al-Fatihah. Al-Fatihah. Iku nak sampai matu. Apalah nak Fatihah. Maka dia mereka dia kagak stiker milalo. Ini kerana. Dia tahu nak kok kue. Makwa. Ini kare. Iya ko makiro ko mendengar informasi kematian tabace inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Napa tilau dong? Napa takiri ngepateha kemudian sebarkan informasi ke orang lain. Yo ku ini, uy mati ya pateha, pateha, pateha. Stiker mam na sapatunya ro kegenya Allahumma ghafir lahu kegenya oh na runtuh na kiri ni selesai dina kana baca. Oke, ini bahayanya sekarang. Cede-cede bangun tahajud yuk, sujud berbisik dengan alam alena matinro. Ini yang banyak sekarang. Makanya dulu ulama kita riya karena memang betul-betul dia kerjakan, tapi sekarang banyak yang riya tapi dia na jamai. Itu musibah betul, Pak. Maki buah status. Saatnya tahajud.
Buah. Saatnya sholat duhur. Padahal mau nerima game. Ini jadi masalah. Ah, kemudian iya sempajangnya pae, angka biasa riwayat ulolong emak kada sempajas subuh itu sempajana Nabi Adam. Sempajas subuh. Magi dan dua nerakang nasabak maka dia sempajat tubuh lahiran si beruh dua ruh dengan jasad. Nabi Adam waktu naya dempar lekolino sujuk mengilalori pun Allah Ta'ala supaya diampuni dosanya. Deni gubris. Tidak diperhatikan. Nengeram menialina watuna melotama suruga. Angka oki oku babanna suruga. Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Asanna pun Allah Ta'ala sibana bita. Mannawanawa Nabi Adam. Nigayiru Muhammadur Rasulullah. Maginang kasih tonra asanna pun Allah Ta'ala. Natapunna Muhammadur Rasulullah langsung ditegur oleh Allah. Niga podakku ya rosangnya Nabi Adam. Tasila Nabi Adam. Maka dai ketika aku ingin masuk ke dalam surga, aku melihat nama itu berdempetan dengan namamu. Pasti dia orang istimewa di sisimu ya Allah. Kenapa ada namanya di situ? Maka dai pun Allah Ta'ala, ini demu tepu ya rosangnya Adam, tidak akan kuampuni kesalahan. Jena tu nak kena tahu pandrite, degaga pak doang yang kita rima, narekode na salawat telori nabita. Makanya Nabi Adam di saat itu sujud. Dua kali di hadapan Allah. Yena roniasa sempaja subuh, makada sempajanna Nabi Adam. Angkato makada sempajanna watak kalimah lahirannya, siba sempajanna ruwe. Yaitu si sempajan loroe, sempajanna Nabi Ibrahim wattunna isuro makarobangi anakna Ismail nagere anakna denan rei piso nalai piso nak batangi oko batue pue dua batue tania olina Nabi Ismail massa tania agai pale sipak Nabi piso makira enalak gapung Allah Ta'ala iya pakaian atau pandrita ini. Waktu na Pak Kahar itembak si Bagurut takiemuin kali si Dendre tentara dengan jarak yang sangat dekat itembak napai naka senjata na tentara nato kangnya ti Pak Kahar maka dah iya ro senjata buat tak tahu ni iya watak kaleku pun Allah Ta'ala maki buai dena mungki yase ya kibua na tahu na kibua na pun Allah Ta'ala masolah ni iya ro dena masolah watak kaleku. Lai tembak ipak denan ripiluru. Wajujunna misabuk manam. Apa iya wajujunna tau maki buai. Tapi gurutta kali si denre. Urana itembak. Apa sikat doi gurutta si Pak Kahar Musakar na itembak. Selesai witema tembak pak capui pilurunna. Lai ite ipaken na gurutta kemuing. Degaga merigaga. Degaga sabuk cidimu. Maka dai Pak Kahar. Jago kuku kemuing. Maka dia guru tak kali si Dendri kerana podangin asa hebat aku Pak Kahar. Itu menyatu baju jumbo sabuk mana nak dia kamar dia agak ulimu. Maka dia Pak Kahar yasi pun ikut. Nak dia tu gak sabuk baju jumbo. Iya masalah mau baju jumbo. Maka dia agak mau baca nak dia nak nak piluru. Maka dia guru tak kali si Dendri. Agak mau baca nak dia nak piluru. Nah saya dia yang Pak Guru atau Pak Guru toko. Iya nak nak kena guru tak kemuin nak. Ceritangi guru ta Profesor Dr. Rahim Arsyad dan saya dapat itu ketika peringatan haulnya. Nah cerita guru ta Rahim Arsyad, Prof. Rahim Arsyad. Makada-makada guru ta kali si Dendreng. Makada Pak Kahar. Lawitana sanjatai watau kangiati makada taumi maki buah rinai watak kaleku. Ya pun Allah Ta'ala maki buah. Dena mungkin masalah watak kaleku kukakaki buah narupa tau. Ternyata wajujunna minan repiluru denan repiluru watak kaleku. Maka dia Pak Kahar agak tahu si Pak membaca iku kemui. Nah dia juga merigaga. Maka dia guru tak kemui. Waktu kan ngiatiun nak waktu na meloki tembak. Maka dia namu masih di sini na tau linoe. Na rekode na pakwe lori puang Allah Ta'ala solagi kak dia nam solang. Sehingga namu pilurwe dia tau nakan na guru tak. Dia gak bacaan apa? Iya bambiru.
Wadi mato ta coba. Wadi ta coba. Keyakinan. Iya naro wattunna Nabi Ismail laigere oko Nabi Ibrahim. Tanya pisoy makun rumatar nasabak napuy batuy. Tanya to olina Nabi Ismail masa. Tapi sipak Nabi pisoy makira enalak gapong Allah Ta'ala. Makumatiro Nabi Ibrahim wattunna ya dempara tamapi. Kak dina dina andri api to, yo poti di to milodo makraja kasih natunu kak ya Nabi Ibrahim de. Aga nasan, hasbi Allah, ni'mal wakil, ni'mal maula, wa ni'man nasir. Tabalakmu ya roto? Mega tu tau nasan, aga donna Nabi Ibrahim watu namia dempara tamo kopi, nasa kulna ya narukuni bardan wa salama. Oh tanmiya ya tu. Tania kulna ya narukuni. Kulna ya narukuni itu firman Allah. Apie lai podang. Ia Nabi Ibrahim. Tania rodonna. Ia agap ya donna. Wattunna melona ya demparang. Ia merona baca. Hasbi Allah. Ni'mal wakil. Ni'mal maula. Wa ni'man nasir. Maka dia pun Allah Ta'ala. We atakku. Ia pe narenuang mewaye. Maka dia pun Allah Ta'ala napodang ya pi. Kulna ya narukuni bardan. Wasalaman. Ala Ibrahim. Cakke kopi, cakke ma pasalama, pasalama Nabi Ibrahim. Patapula sona patapuluan nina Nabi Ibrahim, okpilalanna api dina marigaga. Magai sipakna api matunue nalagga kong Allah Ta'ala. Iya na napake tau marita ewe, melo imanre, naitai bembe, naitai nasumanu, naitai bukane. Nasana napolokko Nur Muhammad sipakna mitulah saya maka sholat illa udonno ripong Allah Ta'ala nalaggai sipak mak mayero sipakna romanca jilasai nawat di manca jipak bura yana tu nakada alai pak bura tapahan ni ya kode tapahan yang makun ruto ngangi. Iya natu dega agak andre newa si salah. Manre buka, manre urang, manre bembe, ulu bembe, nanre. Dena kan nai kolesterol. Dena kan nai asam urat. Magai, nasabah, na yakini wi. Maka da dena kasolang, nareko dena pokelori pong Allah Ta'ala. Makanya, yana tu natomak bismillah, napai kiringa salawat nabita. Ipodangi, maka da poloko ko Nur Muhammad ipancaji. Iya poloko matoka Nur Muhammad. Tama ko musiruntu, moncaji pak bura. Dena kasolat tu bau. Iya na tu napake nakada baca misalawa nap pemunia kemala pak bura mondri dia merigaga tu. Iya mana ni tu napake tau pandi teriolo nam mandri lu bembe. Kama je nang katau matonin tulisi gadru sumopa. Iya ini malolo mopi si salah ni. Ah si salah ipak dongeng ni. Tapahan ni tau. Dia tu kena si janar. Masih je kak tu paja macara mako tetu enggak? Suruh si kak tudang. Makanya rewa kapemang. Ia resampaja subuh na sebab sampajan na Nabi Adam. Hakikat na. Sebab engkai. Menyalami hakikat ibadah. Hakikat na sampaja subuh pak. Ia ko angka masalah tak. Detulis selesaikan. Anak mapakere-kering atau masalah keluarga yang ruwet atau engka gaga turusu na cia de tu leruntui pak bunganna cia maketak oko ki sujuk pacapurenna sampaja suwe mengilau tapi ke kebatu na to mengilau ia kotak denni alewe tak deweni pannawana wasipali tak deni pannawana walinoe puang Allah Ta'ala meningerak tak de tu alewe tapangolon yena tu makada ia mato mengilau ia mato yonri mengilau. Tapi ia ko tinggal ramu pi aleta, tinggal ramu pi masalata, dia patu na betu. Apa masalata mi tinggal ram? Tapi ia ko dena tinggal rangi masalai, dena tinggal rangi aleta, tadeng sujuki pada memetoko to degaga.
Olanya ni papenadinge wong Allah Taala mani hadere, maka di saat itu atto kangiati si sumpung itu nalengi solusi pong Allah Taala sebelum mendapi lor. Itu hakikat solat subuh. Tapi dia nawat dingi pasigar iam itu aja tak kada wah angkat tu anukku aja cidimi susai angkai si peta-peta masalah yoloi dia nule makata aku roti lau ya kau cianit tamako suju pacapurang itu nroy aja nalepakan ilillah tapi si olopi pungala taala tak depi pakira-kira dinoy nare kota suju tak demi matotu ya kota dengia tu pangolon. Ena tu makada ya mato mangilau ya mato yunri milau. Kita bicara hakikat sedikit. Kemudian sampai jaloro onak Nabi Ibrahim magina suju akepa. Sebenarnya Nabi Ibrahim itu kan ditegur. Ibrahim, aja mau bangga. Nasabak dena mungkin mu jama yaitu jama-jama kedek dena turu anakmu. Laipodang Ismail, hei Ismail, aja mau bangga. Iko salama nasabak magai pisoe de upakandre. Yang kedua utolaiwi nasabak bimbala. Makanya itu tidak berbangga. Makanya itu ampe ko Thomas Sum bapak aja na Thomas Borro. Tanpa nama 1 juta. Wah, iya ni tu bawa ko tumai ga sumbang ko aja. Uang itu bukan dari kita. Itu semua dari Allah. Maka dana iya maka reso cocok ni. Agama mak jamam maka dana mak balu ka. Ni ga suroi palengi pak jelo atina tawe na lokui di mak balanca. Wong Allah Taala. Agama mak je tabalu maka dana semeng. Si agama mak je pabalu semeng ngoko kampung. Magi nang kau kidi telo mak balanca. Wong Allah Taala buka rengi atina tawe na lokku tu mak balanca. Tanya iko lo bola na tawe muli maka dana lokku mak balanca pon roku wong Allah Taala buka rengi. Jadi kupung Allah Ta'ala buka rengi dalek kupung Allah Ta'ala patujuk ku aja mu masyik. Puluk kupung Allah Ta'ala eparewa ipemu. Ternyata ini. Makanya dia itu gagah tahu bambangka narekonis sangi alena makada. Ia gagah dari Allah dan saya kembalikan kepada Allah. Makanya itu kutu masyidak kapa tingkat-tingkat. Eloki kemala pasyidak kami nama tanrewe. Ia kong kalasat tawa dingi pasau. Ilau bawan barakat ni apa sidaka kupongnya tapan caji syafaat ras pasawi lah saya. Mana bita maka dah dau merdakum bisa dah kaburai bila sama merasa apa sidaka. Tapi kaya apa sidaka wad di burai lasa. Ya kau angkat tangan indo toro ya naro tapake. Pas sidaka tanya ya tu maka dah tanpa nama 10 ribu. Karena Allah 100 ribu tanya. Kaya apa le? Ya kau angkat pengilau sumbangan talingi goncingon rok dita. Biasa mau tajama. Ya lengi goncingon rodi napai poda maka da ye tamani mala katuku tilano. Aja titai maka da siaga nala jatuh tatana iwi maka da siaga mola. Itu sedekah yang rahasia. Iyo pui di tepo makadaki iyo mana kuna capur tepo meraja bata-bata iyo kode tulai pake yang kedua kega yang kedua asidak kaki aja titai makadasiaga rahasia juga itu pak apa mesengi di toko kantota di siratu di 50 di 20 di 10 sabu. Lalu celengangnya akapak jangi takoti si lampa atau 2 lampa tak tutui mata tak. Napa tak patama ko celengang. Itu hadis kutsi. Maka dia pun Allah Ta'ala nigi-nigi atakku malengak. Dena bilangan ngak nalengak. Dito bilangan yu parewa kami. Itu janji Allah. Yau pidi madari malau lisu. Getengi di sirat di sorong tema ta'ala. Nasangi salah getang. Tapi dia tahu nak kota bone dek. kemudian angka mau pakai tulai loki sapa sikola atau panti asuhan angka pesantren pakai pola koram macawe pesantren tak macawe
Lagi takut tanangnya ku pembinaan. Maka gengkaga nak yatim aku lalama sikole. Ia ku makadai engka. Aja na takut tanangnya sana aja toti tei potona. Tapi ta bantui. Aja na tisangi makadai ya ubantu. Aja tisang. Aja tite makadau ya anu ya biasa ubantu. Jangan. Jangan pernah lihat. Namanya pun dak usah tahu. Apo dak bani makadang kaganana ku tuat di ngubantu makada angka kada aja namu pasir runtuh ka aja tonom podanga asanna aja nung pitanga aja mu podangi makadang ka bantu ki cukup dibantu setiap bulan itu namanya sedekah rahasia iya na tumatu tau ko malalang ite ko pada masar masessa ijampu langsung iya tu tau we ni palattu masida dan iya kongka masalata dena tu leselesai kangi. Itu udah ngicinam patapak koro, tingerang ngiru napa makiboki perjanjian. Ipung, angka pura aku ujamai, degaga uharapkan cangadina pemaseta. Ini nih pun misangin aja, maka pada saat ini pun, talengak berakakna, kapalepak kak puluku masalah. Ia naruyasep bertawassul dengan amal soleh. Tanya ya tu mak kedai karena Allah 10,000, karena Allah 50,000 itu tanya. Kena tu lemola. Apa diulu ni? Magalamo ke jete masum bapa aku? Magalamo? Alhamdulillah. Aja tamaseke. Engkau kecale. Oh ada. Oh cal anggota DPR. Ini cale aja tamaseke. Cek aja tamaseke. Nasaba iya tu tau wenya sa tau kanja iya ko mabessai. Iya ko pasampajang ite ya sang itau matappa. Tapi iya ko mabessai tau ya sang itau kanja. Jadi namo pas sempah jatai ku masih kei, maka dah jatai pas sempah jat bawang. Di semua sangi pas sempah jat bawang. Pas sempah jat lasuna. Ku maka dah bawang, lasuna, magi lasuna. Dia kagak isyak napa, oli mamesem. Talalik ni garek lasuna calak, etan na oli manam ni, ampuk mani tangana. Ina tu ampai kong kagak nang kabawan na, inak dia isyak na itu. Ustaz bawang, majalan dah itu. Maka jaya itu nak kena ustaz bawang. Dia sisa gagah nilai nak. Maka dia tahu matau bawang. Dia gagah. Iya. Ya sangi bawang lah sunah. Dia gagah isa. Iya. Jadi aku maka dia pasang pajak bawang. Ya tu maka seke. Tapi namu dia nak pasang pajak. Tahu namu dia nak makanja agama. Ya aku mabasai tak. Nak tahu lima kena tak tahu kanja. Ya nak tu nak kena nabi tak. Yang bisa meredam murka Allah adalah sedekah. Abas sakit. Abas sakit. Aja tamas sakit. Dega gatau malabo mabas sama sidak katu kasihasi dega. Pasti mausuk mui perewakang ngepim. Dega. Tapi aja tak sogo ah. Aja mata sogo. Ya jilengi pas sidak. Kalengi pas sogo. Ya kongka gambara. Nasi banomorokna. Napai bawah. Apa ibu dah maka dengerang ya ke nomor aku he tok doi matu he arek ibu dah ni maka dan moro saya kemtok dok iya ko iya ya boleh ko iya ko de dia boleh ko apa sogo ya tu iya nu make tu pak dia nama dosa itu kagak dosa na tu mas sogo si bawa tau isogo tau mat terima sogo dia kagak dosa na ya ko engko sta semaka nama dosa dia tu kagak pura nu sapa-sapa hadesa ngade kau runtuh. Jadi kongkap kepala desa, anggota dewan, calon presiden masogo, si bawa materima pasogo, dia nama dosa. Dia pak, maka dami had desa arak si wal murtasi pinar, tau isogo si bawa tau masogo pada pade tamar naka. Dia nama dosa. Dia nama dosa pak. Apa iya kene maka dai madosa wat ditoba? Karena dosa bisa ditobatkan. Makanya dia pake pinar. Dia na tarima ipung Allah Ta'ala min.
Itu bahaya. Dia nama dosa, Pak. Iya, kau kata makan nama dosa, katanya kau masuk, Ustaz. Dia materi masuk kok, dia tahu. Makan-makan, dia tahu, miranaka. Tapi, iya kau bawa ki agaga, bawa ki sembako. Tak bawangi, tak kasih-sih. Orang yang berhak menerima. Tak pampengang, agak tak podangi. Aku tak dewa, bawangi, agak podangi. Tapi, angka pasti dakaku, Pak Bu. Milau tulung nga, silau doang nga. Angka hajakku melo kak mancanya aku tak dewa. Mamagi-magi pasti dakaku nampak baraka ipo ngalatan alna wadding. Pasti runtuh kak hajatku. Iya be ko iya melo tato dok matu silahkan. Asam pajamuki minta petunjuk. Salah ini mak dakwa ni lolo ngatoni apalang ya ko deni lanti ki okolino oku pesurimun ritali. Itu Pak. Ya opo miko makada walekko ya ko de la wale pe mang ai. Ega. Tabahang ya? Yang dilarang itu sogok menyogok, sedekah itu diperintahkan. Bahkan makada nabi tapi itu tau kasiasi musedakai ko jumai musuru milau doang ko mengalahkan 40 orang alim. Itu hebatnya tau kasiasi itu. Tapi tau kasiasi ya, ternyata peri. Pasti salah tuh. Biasanya tau kasiasi dia memang tau gagah. Biasanya tau peri angka motorok na melo imang oto. Ia nak tuma kaya ga, dia nak apa aja maki gua surat keterangan kurang mampu. Ia nak kasih bantuan tepangkala yoloh, mak bulawal terima BLT. Ia nak tupat diri ulu nak pak camak. Cia capu ke kampung ia tupak. Angka lalu, angka je tau kasih si Mariawa itu we. Ina alena tu lupa lah yoloh. Diwak darekena makanya ya setau peri, tanya tau kasih si. Diwak mi darekena, maega ke kampung tak cia capu ya tu. Mak bola batu, mak bola jusepu tu diterima bantuan. Macai ko dia nak terima. Tahu peri ya tu, tahu peri. Dia tahu kakak ko maya? Maega. Dia nak mengu-mengu apa dia tersinggung ni. kemudian. Sampai jaloro na. Agatosi hakikat na sampai jaloro ko suju pacapuran na. Iya ko angka tau ta sela-sela dena genna waramparan linona na pake. Anak na makulia masikola dena genna papulek dalek. Dena mesi dapi. Mitau iko dena genna dalek na pake. Na dapi wattu na makamaja anak ema cipi. Suju pacapuran na sampai jaloro itu nuri mangilau. Tatak na toli na pasi dapi ragi ko ngala ta'ala. Tu baraka. Iya to si ko sampajang ngasara narekko angka inrat tade tu lempajai marajing makadai sila dana iye suju pacapurenna sampajang ngasara etun ri mangilodo na bukareng ngi letek dalle pongala ta'ala. Iya to si narekko angka tau lemurengi nyawa padirangi ati sampaja mengeribie suju pacapurenna tun ri mangilodo. Ia tu loroe 252 aje apa? Ia tu asarae 2 mata 2 docili parengkalinga. Ia tu mangaribie inga sibawa timun 3. Ia tu isai yolo kiri kanan sibawa imunri. Makanya 4. Ia na tu nak kadata we, ia tu sitonganna sampajangi alemu je tu sibawa tak kalemu. Ia kodemu jamai etania ko tau. Ia na tiasa tahu-tahu. Di semua sange tahu. Ia sange tahu Ahmad. Ia na rona urampe Ahmad. Alipu ha mim dal. Alipu tatong ha roko. Mim suju dal tudang. Sipak na api tatong. Apolea ngeta engka api. Sipak na anginnya roko. Apolea ngeta engka angin. Sipak na tanah suju, apolea ngerti di tanah. Sipak na wae tudang, apolea ngerti kuleri wae. Api, angin, wae, tanah. Yako api tetung imakadai alipu, yako angin roko imakadai ha, yako tanah suju imakadai mim,
ya ko tudangi makadai dal tanah ya na tu apole ngenge apa sulapa ya mato tu makada Ahmad sempajangnge Ahmad mato ya na tu ampai ko tetap to mas sempajang aja na tak bukala da ajebe apa alipu ki tu na reko tetap to ya ko to roko huruf ha ya ko to suju huruf mim ya ko to tudang huruf dal ya na tu Ahmad. Jadi ya kotor rokok aja untuk makul. Aja tak tunggu rengkok. Allahu Akbar. Itu. Kita paham ya. Ulue mim. Aroe ha. Pinggule mim. Ajewe dal. Tulisannya Muhammad. Ini tu nak ada Ahmad sempajang. Muhammad mas sempajang. Kega na waktu nasi di nuru Muhammad siba Muhammad nareko masempajang. Ya na tu nak kana nabita ya ko masempajang mui umakku utan rei matu. Ya ko de utan rei nasaba as-salat muhul ibadah. Sempajangi ulunna pakasibin. Di samasangi ulu. Ya. Ya ko engka tau mali o ko salo ina de ti te ulunna indok kajena miti tadi ti satan rei. Ha? Tapi ya ko yite ulun na tapai salano. Makanya ya ko meki na tanrai na bita asampajan. Ya jia tu ileang-ileang e pa nakan na manamui pa calah ko deni jama. Tapi ya ko sampajan. De to tu gaga ibadah. Ya ko dena jama i anak e bertanggung jawab to matoe kecuali salat. Ya ko dena ka majasak ka anak deni calah to matoe. Dena puasa anak tadi ni calah. Iya minai calaki nakan naik pacalan nareko wijadi nasempanya. Makanya upasangi tepatamai anak taku pesantren. Angka asadia, angka makai kah? Angka DDI, angka kau. Tepat pasti kalau pesantren. Tepatamai pak. Namo si tau minalari. Dina mereka kah? Yang penting pura itu masih kalau pesantren. Apa iya kokumi pesantren ya anak? Namo li mampu lemi mak guru agama. Mak guru itu sempanya. Ia kota kok matsu ipole pesantren yang nabat tanan cagi paremang. Na takut melo sadar. Nesa bacaan na sempajangnya pak pura ni nak guru. Tapi ia kode nang kena sikol agama na melo sadar kenri melo lah. Napa ini mapa mula temang. Tapi maka dakak si bat tanan nak pesantren ni. Magampak ko melo ima inga. Napa ni aku tapa tami pesantren ni kan. Kan alasat tamatuk. Namo lari aja je tak ada dije melo stas bawa moi nakade lawan tara kalau koro iko mari ba ko si minggu mulare si minggu yang penting pun aku tama iya na tama na kota salah ini tilodongan ni e puang angka rona ku titip melo kak mi tema decek idi mi tu makatan ni atinna idi mi makatan ni papojinna idi makatan ni tappa apa tetaka nga atinna mon roko-roko melo kak mi te wijak-wijak ku madecek iya ko lari masu puang Allah taala matutu dena gaga rusak tamatu suri monri. Mie ko taneki makara pole na hatu bawe le na to nya tulari. Iya ko de nang kata pasi ko laga me na mewe na tamatu makara le na me to tu patama ka ko SMP. Makara de me to kana kana suru ko masambaja. Makara di tamatu na puro suru po. Makara me na suru ka tapi de na babaka. Magan. Tak kena kena lalang. Yo pokoknya patami pesantren yang napa ipodak guru na makada ya kau kapu ipapte kamu na rewa. Mengapa tu? Baik kau tahu mana pesantren ini bak bak aku guru naja je tak macai. Nasabah itu pesantren yang kak bengkelik me mami. Ya kau tu pusu tak patami ya pelak itu nama kanja. Ya kau tu penyo. Nami ya pelak dia nami malam pupa. Nangka tahu cau mi di anak nampai nama lo pesantren. Asap hoi lo pesantren kenapa aja betah. Awe nalam itu mia bengkele. Tapi dia toga kok di. Pami matu je tu anak-anak. Pak cabang kali nga baca. Ega. Ya kongkan anak ya ki. Gua na dega aga jenne. Tetap. Apa ya tu berhubungannya. Aja tak berhubungan ku cakar ruduk. Terutama makun reye. Korone kak dia namungki cakar ruduk. Makun reye. Ia nangka makun rei cakaruk duna berhubungan na takut monrodara ya tu makun rei metta tu napa mak bicara nak. Gangka pitu taungi ya tu napa wat di mak bicara.
Ini tu nang kana anak 5 tahun itu makrami amma apa lan rocak kerudu ya tu. Dia tu kagak koi. Nang kana tu makrami amma apa napi tu tahun ni. Oh, tahu cakarudu nang ya tu. Iya. Aja lalu, aja. Yang kedua, maliwasangi tabar hubungan pala satu bija. Masolat daki makutu tu. Pura isataki buai marak jitu matuntu pak disengang agama. Sila daki patuju mengaji. Ia nana komeki ko matuntu pak disengang agama duon ronna makan jalan dak. Keda. Yolo imonrina loro si bawa yolona atau imonrina subuh. Ia ku yolon imonrina loro taki buai wijabijata edeta sure tamo pasantren elena meto metama. Ia natu nakada nabi tapo hadesai ketika engkau ingin masuk ke dalam kamar ibu bapakmu di siang hari maka ketuk pintunya itu isyarat. Iya. Pagai? Angka ko kita na Imamul Ghazali lauruntu sempat biasa ro na pendre 2 tahun yang lalu wita iro na pendre guruta Andre Guruta Kiai Muda Abdul Malik Tiba. Beliau adalah alumni Asadia dan dia adalah ulama kita juga salah satu ulama kita. Cuma saya sering mengatakan harus juga kita mengambil sanad dari situ. Ulama-ulama fikih itu penting. Ulama-ulama kita beliau itu luar biasa. Karena dia konsen di bidang fikih itu. Upasangi angka pasanna Hujjatul Islam Imamul Ghazali dalam kitab Hiyalimiddin. Magi di tomatotta namelo piramalan napa botti ogi eto kebanyakan to okupiulah sabab angkalalo tau talunga somelo na tamaramalan napa napa botti nganana magai angka memetto okku kita maka da siapa yang berhubungan di bulan Ramadan pas selesai berbuka puasa bulan Ramadan pas selesai berbuka minum wai putih belum makan apa-apa kemudian dia berhubungan dengan pasakannya natako monrodara yaitu makun raye anaknya itu bisa menjadi seorang ulama. Itu penjelasan Imamul Ghazali. Marek jingi ya pak apa iya ko imang tapi siapa kegi lauku imang apa pas pura buka marek jingi jaman-jamangnya. Magai lebaran ni. Dena meriga, kaje tak ada terlambat tepak bayi ni bapak. Akhir kalam Allahul muwaffiqil Iya, abis.